Percak juga tapi dari kulit, sisa-sisa kulit itu
saya kebetulan nyari di daerah Cibaduyut kan banyak pengrajin. Nah, kalau untuk perca-perca batik sendiri kainnya, saya nyari dari teman-teman saya sendiri, dari penjahit-penjahit. Assalamualaikum, saya dengan Indah. Di sini di IPMI saya sebagai koordinator di bidang kerajinan atau crafting. Nah, saat ini di Braga City Walk kami sedang mengadakan acara workshop. Workshop itu salah satu kegiatan dari bidang craft IPMI. Yang memberikan wadah bagi teman-teman anggota dari IPMI untuk menyalurkan bakat, hobi, juga untuk sharing. Di sini kita bersama-sama mempelajari beberapa craft-craft yang baru ya, seperti kayu. Kita bisa lihat di sini teman-teman sedang mengerjakan dekopas itu sosito, jadi dekopas ini. Orang. Nah, tadi juga sebelumnya kami juga sudah ada juga kegiatan kerajinan tangan, yaitu membuat koin dan juga membuat kalung dari perca batik. Beberapa teman-teman mereka datang juga tidak hanya dari Bandung, ada juga yang dari Bekasi gitu, dan beberapa teman-teman yang memang baru bergabung juga di anggota IPMI. Acara ini berlangsung beberapa bulannya, insya Allah 2 hari dalam 1 bulan. Semoga semua bisa berjalan lancar itu untuk kedepannya, karena ini adalah hari yang pertama, pertama kali diadakan, dan sudah membuka peluang buat teman-teman crafter ataupun wirausahawan baru yang mungkin masih bingung ya. Buat kerajinan. Bisa bergabung di IPMI juga, kami sangat welcome untuk menjadi member di kami. Dan IPMI bukan hanya merupakan wadah untuk teman-teman menyalurkan karya, tapi juga kita juga memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru, dan kemudian juga kami membukakan peluang-peluang usaha, peluang-peluang yang memang pasar ya, untuk teman-teman yang memang sudah mempunyai karya-karya terus mau diapain ini gitu kan. Kita juga nanti ada pameran-pameran dan ada juga bazar-bazar yang mungkin bisa diikuti oleh anggota-anggota IPMI. Nah, dari saya mungkin itu cukup ya untuk informasinya. Mari nanti kita bisa melihat apa aja sih yang ada di workshop IPMI ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.